Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan untuk keluarga besar dari Bimba AIUEO Unit Siaga, tentunya kepada yang terhormat kepala unit Bimba AIUEO Siaga Miss Hinda beserta jajaran gurunya, kemudian seluruh orang tua wali murid Bimba AIUEO Unit Siaga yang sudah sama-sama melangkahkan kakinya di sana ini yang penuh semangat tentunya untuk menyaksikan acara kita yakni pelepasan dari Miss Hinda Bimba AIUEO Unit Siaga tahun pelajaran 2022-2023 segera kita mulai. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ini. Begitu banyak rangkaian mata acara pada hari ini. Yang pertama nanti ada penyanyikan lagu kebangsaan kita, kemudian sambutan-sambutan, ada tampilan-tampilan, kemudian nanti ada puisi, juga ada prosesi wisuda yang juga kita bersama tentunya ya. Silakan untuk ayah juga tidak pulang dulu sebelum acara selesai dilaksanakan. Dan tentunya izinkan kami berdua, saya Karasa dan saya Kamada akan memandu acara pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, ayah bunda, yang pertama kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk semua para peserta wisuda dan orang tua diharapkan untuk berdiri semua. Yang telah didapat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan.
kesempatan sehingga kita dapat bisa menghadiri kegiatan sekaligus wisuda Himba IEO. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan dajinya dari salawat Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad kita dapat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah. Tentunya mengucapkan terima kasih karena sudah sama-sama bekerja sama dengan baik selama pembelajaran di Bimba Al-Ibu. Selanjutnya kakak. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan sebuah sambutan dari Miss Indah, sekarang kita akan melihat penampilan dari teman-teman Bimba IWO, yaitu yang akan menampilkan tarian Ampar-Ampar Bisa. Ampar, ampar, bisa, bisa, ku berumah tak.
sudah sama-sama kita saksikan di sini, tentunya kita akan lihat kembali persembahan. Mau lihat ya Kakak? Tentunya dari teman-teman Bimba Akhil Yudhi Chata. Yuk silakan tim Mau Mere, persilakan untuk naik atas satu juga ya. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Mau Mere. Ini dia. Roposai.
kemudian memberi sebuah sambutan perwakilan dari orang tua murid yang akan disampaikan oleh Mama Atika. Kepadanya dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perwakilan dari orang tua murid, karena dikasih kesempatan pertama kali, saya juga baru bertemu dengan ibu dan bapak sekalian. Saya sebagai orang tua dan perwakilan dari Olibiba mengucapkan terima kasih banyak atas jasa yang telah diberikan kepada anak-anak kami yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis. Sekarang anak-anak kami sudah bisa membaca dan menulis. Sebagai orang tua, saya sangat bangga kepada anak-anak kami yang pertama kali masuk di Bimba tadinya tidak bisa membaca dan menulis. Sekarang alhamdulillah sudah bisa membaca dan menulis. Berkat dari Miss Hinda dan Miss Mika dan Miss Ismi yang selama ini telah mendidik anak-anak kita semuanya. Dengan rasa bersyukur dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Miss Hinda dan Miss Mika dan Miss Ismi. Barangkali ada anak-anak kami yang mungkin membuat kesal atau bikin susah untuk dibilangi, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi ada sambutan perwakilan dari orang tua, kali ini kita akan mendengarkan sebuah puisi berjudul Guru yang akan disampaikan oleh Ananda Aisha Chandra Aneda dan menyanyikan lagu Guru semua peserta wisudanya. Silakan untuk sama-sama naik ke atas panggung. Terima kasih untukmu.
kasih sayangmu. Terima kasih atas segala pengorbananmu, Ibu. Senyummu selalu jadi penyemangatku. Pelukanmu selalu menenangkanku, Ibu. Doaku selalu ada untukmu. Semoga Tuhan selalu menjagamu bahagia selalu, Ibuku. Thank you.
sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar. Sinari hidupku dengan kehangatan. Kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar. Sinari hidupku dengan kehangatan. Putri dari Bapak Deva Lain Sabas,
dan Ibu Dewi Sritawati memberi kita ingin menjadi seorang pelukis. Ananda Alfi Reski Pradana lahir di Klaten 20 April 2016, putra dari Bapak Sukmianto dan Ibu Nesriani. Boleh dicerita menjadi seorang pilot. Ananda Jakaria Fari Abdullah lahir di Padegan 6 Juni 2016, putra dari Bapak Soegin dan Ibu Siti Nurulina. Bercita-cita menjadi seorang atlet badminton. Ananda Sartika Humaira lahir di Tangerang Selatan 22 Oktober 2016, putri dari Bapak Muhammad Ismail dan Ibu Indah Sari. Bercita-cita menjadi seorang dokter. Ananda Raihan Alfarisi Ramadan lahir di Tangerang Selatan 30 Mei 2016, putra dari Bapak Agus Sumiana dan Ibu Rina. Bercita-cita menjadi seorang polisi. Ananda Ataya Tito Lubis lahir di Jakarta 5 Mei 2017, putra dari Bapak M. Taufan Lubis dan Ibu Tiara, yang bercita-cita menjadi seorang ustaz. Ananda Elmali Gifari lahir di Tangerang Selatan 5 Desember 2016, putra dari Bapak Sutrisno dan Ibu Indah Saraswati. Bercita-cita menjadi seorang TNI. Ananda Risa Chandra Andrea lahir di Tangerang Selatan 3 Desember 2016, putri dari Bapak Chandra Willy Wicaksono dan Ibu Dwi Putri Aryani. Memberi sejenak ini menjadi seorang dokter. Ananda Stefani Zoal Alayandra lahir di Tangerang 10 Juni 2016, putri dari Bapak Yosrani Novahani dan Ibu Ani Bakti Lestari. Memberi sejenak ini menjadi seorang dokter. Ananda Syafa Nurfadila lahir di Bapak 11 Oktober 2021, putri dari Bapak Abu Fatah dan Ibu Nur Afia. Mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Selanjutnya Ananda Sautia Wila Azhara lahir di Jakarta 7 Oktober 2017, putri dari Bapak Jumito dan Ibu Lila Oprianido. Mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pilot. Ananda Amalia Azira Rahma lahir di Pati 8 Juni 2016, putri dari Bapak Habibie dan Ibu Rina Nur Hidayah. Mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Ananda Atika Yuna Humaira lahir tanggal 21 April 2017, putri dari Bapak Doni Ujianto dan Ibu Eka India Wati. Mempunyai cita-cita ingin menjadi guru dan sekolah. Selanjutnya Ananda Muhammad Hafiz Pratama lahir di Tangerang 31 Oktober 2017, putra dari Bapak Jamal Andres Putra dan Ibu Vera Ristiyanti. Bercita-cita menjadi seorang dokter. Ananda Nabila Al-Zahra lahir di Tangerang 4 November 2016, putri dari Bapak Giansyah dan Ibu Dini Putri Ningsi. Bercita-cita menjadi seorang dokter. Ananda Yusyira Ari Hermansyah
Tentunya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sudah sama-sama kita saksikan, dan kita akan mulai kembali di acara fotonya. Tentunya setelah acara ini sudah berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita berdoa dengan berusaha kesehatan selesai. Begitu banyak berbagai macam pada hari ini dari Bimba AIEO Unit Siaga. Sudah sama-sama kita saksikan dan berjalan dengan lancar. Dan tentunya mohon maaf apabila ada salah-salah atau perbuatan yang dilakukan, kami maafkan. Dan kami selaku pembicara berdiri, saya Rahmat. Terima kasih dan wassalam.